Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi. Pada kesempatan ini saya akan membuat sesuatu yang menggunakan media cat, kaleng cat bekas. Ini sudah saya beri cat dasar, ada dua buah. Tujuannya agar kaleng bekas cat ini bisa lebih menarik lagi dan bermanfaat. Memang kalaupun tidak dicat, manfaatnya memang sudah ada, yaitu untuk tempat sampah. Tapi agar tampilan tempat sampah bekas kaleng cat ini lebih menarik, akhirnya saya cat dasar dulu warna coklat, dan nanti akan diberikan cat tambahan untuk mempercantik tampilan tempat sampah dari bekas kaleng cat ini. Semoga bermanfaat ini untuk rekan-rekan. Bahan yang saya gunakan hanya cat tembok saja. Ini warna kuning, dan saya hanya nanti akan menggunakan plastik keresek, plastik ini. Kita akan praktekkan dengan menggunakan teknik totol.
Chase.